بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah sekalian, hari ini kita kalau kita melihat hari ini, kebanyakan umat Islam di utara Afrika, di Maghribi, di Libya, di sejarah akan menjawab jawapan kepada soalan ini. Kerana apa yang berlaku pada hari ini ada kaitannya dengan alam yang telah lepas. Ini orang belah sana, mazhab Maliki sebenarnya nak menerangkan bahawa sebahagian besar daripada daya itu pernah negeri-negeri cakap Arab, tapi hari ini telah menjadi negara Arab dan mereka menggunakan dalam persuratan, dalam percakapan mereka menggunakan bahasa Arab. Sebab apa? Ini menggambarkan hebat dan besar Andalus yang telah berada. Kerajaan yang kita namakan hari ini ini kerajaan Sepanyol, tapi sebenarnya Andalus itu lebih daripada setelah diperintahkan oleh Islam selama 800 tahun lebih. Selama 800 tahun lebih, tetapi hari ini banyak mereka cuba untuk mengaburi mata dunia untuk menyatakan bahawa Islam tidak pernah sampai ke Eropah. Cuba kita bayangkan bagaimana orang-orang utara Afrika ini, nenek moyang mereka yang Islam datang daripada berbagai-bagai tempat, mereka telah mempunyai banyak perbezaan-perbezaan. Tetapi yang menyatukan mereka adalah agama Islam. Yang mereka kesan daripada itu, walaupun kerajaan itu telah Andalus telah jatuh, tapi mereka masih menggunakan bahasa Arab. Kesan daripada didikan untuk nenek moyang mereka. Ini sudut yang positif yang boleh kita lihatlah. Tapi yang lebih perlu dan lebih mustahak untuk kita renung, untuk kita belajar dan kita ambil iktibar ada dari sudut-sudut yang negatif. Memang kerajaan Andalus ni kata-katanya bermazhab Maliki. Di samping Islam telah dibawa masuk di zaman kerajaan Umayyah oleh pemuda Tariq bin Ziyad yang dihantar oleh adalah governor lah. Pada mulanya dia jadi panglima tentera gantikan kerajaan Umayyah. Kemudian apabila Umayyah jatuh, keturunan khalifah ini melarikan diri ke kerajaan, ke negeri Andalus ini, dan akhirnya negeri Andalus dikatakan menyambung daulah Umayyah zaman yang kedua. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya apa yang disebut itu secara umum, apa yang sebenarnya berlaku ialah
ada beberapa kumpulan di belakang yang sebab contoh ada orang dia tengok, oh ini adalah merupakan keturunan kerajaan Umayyah yang dulu. Dan ini kerja jual buah saja. Dia kata, awak, saya tahu keturunan Umayyah yang jual buah. Nak kata, jangan cerita kat orang. Kalau orang tahu, orang akan bunuh aku. Aku ni orang beruang. Ni kata, yang ni kata, dah, kami nak latih awak jadi khalifah. Di sogahan yang patut diberikan kepada khalifah, awak akan dapat. Maka penjual buah ni sukalah. Akhirnya, orang cerita bahawa kita berenang di bawah kerajaan Umayyah semula kerana kerajaan Umayyah sedang tegak dan sedang kuat semula sekarang. Maka, orang sebutlah Andalus adalah di bawah kerajaan Umayyah yang kedua. Sebenarnya, yang tukang rancang ni bertukar tangan daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan. Akhirnya, kita melihat kerajaan Andalus ini sentiasa diberi nama dengan berbagai-bagai nama. Nak cerita apa? Banyak kumpulan yang bertelagah antara satu sama lain. Kalau kita kaji betul-betul secara mendalam, ada 24 buah kerajaan Islam dalam Andalus yang sentiasa bertelagah antara satu sama lain. Ini kita bercakap dari sudut nafsu. Nafsu nak kepada kekuasaan dan kebesaran. Dalam sudut-sudut yang lain, sudut ilmu, sudut pengajian, baguslah. Kerana segala tamadun yang ada pada kerajaan Abbasiyah telah dia bawa pergi ke Andalus. Maka Andalus telah menjadi kiblat ilmu kepada penduduk Eropah pada waktu itu yang belum lagi mengetahui ilmu-ilmu yang baru. Panggil dalam sejarah dengan nama zaman gelap Eropah. Zaman gelap Eropah maknanya masa itu Perancis belum muncul. Inggeris belum muncul. Jerman pun belum muncul. Mereka masih lagi jadi orang-orang yang pangan lah. Jadi, apabila Islam datang bawa ilmu, mereka mempunyai satu perancangan. Ya, Kristian mempunyai satu perancangan nak menyeduk kekuatan yang ada pada orang Islam. Daripada Abbasiyah, daripada Baghdad, ataupun daripada Tanah Turkistan, mereka dibawa ilmu yang telah dibawa, yang telah digubal oleh ulama-ulama Andalus. Jadi pada waktu itu, Eropah terpaksa berkitab orang Arab. Tapi mereka ni tidak mengambil kerana mereka cukupkan Islam melalui mereka ambil juga. Lagah antara satu sama lain dan berlakulah peperangan yang tak putus-putus. Satu. Yang kedua faktor kelemahan orang Islam ialah kerana orang Islam ni dan bila senang mereka dilekakan. Dengan alat hiburan, dengan macam-macam hiburan lah. Sehingga disebut dalam beberapa syair bahawa rumah itu, rumah-rumah orang Islam, mereka menghabiskan masa mereka dengan hiburan dan muzik. Dalam masa yang sama, orang Kristian, orang Yahudi, mereka ini belajar ilmu-ilmu yang boleh memajukan mereka. Ilmu teknologi, ilmu falak, ilmu kedokturan yang pada waktu itu disebut dengan nama ilmu hikmah. Kemudian orang Islam nak kuasa yang lebih, mereka ini diberi umpan oleh Yahudi-Yahudi, pembesar-pembesar mereka diberi umpan oleh Yahudi-Yahudi, maka mereka ini mengkhianat khalifah mereka sendiri. Dalam khalifah-khalifah antara 24 buah negara ini, 24 buah daulah ini telaga antara satu sama lain. Membesar-membesar pula mereka yang tengah cucuk ini. Akhirnya orang Kristian berjaya buat alat perang yang lebih baik. Dan orang Islam masih lagi berada dalam keadaan yang mereka. Walaupun
Orang Islam ada kekuatan dari segi persenjataan waktu itu. Tetapi dari segi kecenderungan. Kecenderungan untuk berjihad jadi lemah. Dan mereka berjaya mengambil wilayah Islam ni sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Bila sebut Andalus ni, tuan-tuan kena faham bahawa pernah sampai satu tahap, boleh dikatakan 4/5 daripada benua Eropah yang ada pada hari ini, tak termasuk Inggeris lah. Tak termasuk Inggeris. Pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Bahkan Inggeris itu sendiri. Inggeris ni pelam. Bukan duduk pada tanah besar Eropah tu. Juga berada di bawah pemerintahan Islam juga. Liverpool pernah ada bawah pemerintahan Islam. England pernah ada kerajaan Islam dia yang tersendiri. Yang ini diakui apabila kerajaan Islam di situ, di England itu telah berjaya buat mata wang, mata wang shilling. Ada dalam muzium di sana lagi, bukan Eropah, masuk England kita kata. Akhirnya, kekuatan Islam yang sebegitu besar dapat dikikis sedikit demi sedikit sehingga semua benua tanah besar Eropah itu berjaya dihapuskan Islamnya. Maka orang-orang Islam masa usaha penghapusan yang dilakukan itu mengambil melalui penderitaan yang sangat dahsyat. Saya nak cerita satu perkara yang besar lah. Daripada belah utara kepada selatan, sedikit demi sedikit Kristian ambil tanah orang Islam. Tanah orang Islam dan dalam sejarah mereka menulis sebagai perang mengambil semula tanah. Mengambil semula maknanya mereka kata asal Kristian orang Islam ni mari menjajah. Bila orang Islam mari menjajah, kita kena ambil balik. Tapi apa yang mereka buat pada masa itu yang semua orang mesti akui ialah mereka menjarah, menzalimi orang Islam dengan suatu kejaman yang sangat besar. Satu perkara yang kita kena sedar ialah setengah orang Islam yang telah melalui yang bila mereka bunuh orang Islam ni, setengah daripada mereka telah dipaksa menjadi murtad. Dan hari ini menjadi perkara yang kita kena renung. Kerana di dalam istana Queen Elizabeth England ada carta yang menunjukkan dia daripada keturunan Saidina Hassan. Mana boleh berlaku macam itu? Kristian kan? Dan dia didik. Inilah keturunan Isabella ni lah. Akhirnya dikahwinkan dengan keluarga diraja Perancis. Mana daripada keluarga diraja Perancis, keluar Islam ini dalam istana di England pula. Tapi tak jadi Islam lah. Andalus, ulama utara Afrika mengkaji balik di Andalus, mereka berkata bahawa sebahagian daripada orang Eropah adalah 15 pupu mereka. 20 pupu mereka. Sebab apa jadi macam tu? Kita pun jadi pelik juga. Saya sendiri pun jadi pelik juga. Bila tengok orang belah sana, orang selatan Mediterranean dengan orang utara Mediterranean, tengok lebih kurang sama je. Utara Afrika ni kalau kita tengok, muka dia macam kemasalah. Sebab apa macam tu? Sebenarnya, sejarah turun naik, manusia kat situ tu sentiasa berulang di sepanjang sejarah. Jadi daripada sini, kita kena faham sungguh-sungguh bahawa apa yang Kristian buat ketika mereka berjaya menjatuhkan kerajaan dan disitulah dia bunuh sebahagian besar orang Islam. Dan sebahagian yang orang Islam waktu itu yang mahu hidup, mereka paksa jadi murtad, mereka paksa jadi Kristian. Dan ramai ni, ramai. Itulah hari ini kalau kajian mereka di NPA orang Spanyol, DNA sebahagian daripada orang Portugis,
adalah daripada DNA Arab. Sebab apa jadi macam tu? Jarohnya macam tu. Sebahagian daripada mereka yang ada kekuatan, yang ada lari ke selatan, akan sampai ke utara. Kita bawa mazhab cucu mereka. Sebab mereka sayang pada akidah, mereka bawa kitab-kitab agama. Kitab sains dan teknologi tidak dibawa oleh mereka yang lari menyelamatkan diri ke utara Afrika. Sebab apa? Kerana mereka kata, kalau kita ada akidah, kita boleh cipta ilmu sains. Kalau kita tidak ada akidah, kita boleh cipta ilmu matematik dan segala ilmu yang telah kita capai pada masa itu. Jadi mereka tidak membawa buku-buku yang mereka namakan dengan ilmu hikmah itu. Mereka bawa ilmu, buku yang membicarakan tentang ilmu Quran dan hadis. Jadi, di Eropah sana, setelah terbentuknya kerajaan Spanyol, kerajaan Spanyol besar dikelahi. Maka yang satu ni membentuk pula kerajaan Portugal. Sebenarnya Portugal terdalam Spanyol lagi. Dan Andalus itu lebih luas daripada Spanyol hari ini dan lebih luas daripada Spanyol campur dengan Portugal. Satu wilayah yang sangat luas. Sebahagian benua Eropah itu sebenarnya adalah Andalus. Pada zaman kemuncak kerajaan Andalus. Jadi, daripada Spanyol, lahir Portugis, lahir pula Perancis. Mereka ini mengembangkan ilmu-ilmu yang telah mereka kutip zaman Andalus dulu. Mereka developkan lagi, mereka tulis buku baru dari dalam buku-buku yang mereka tulis. Untuk siapa? Idea dia siapa punya? Ulama cetak tidak secanggih hari ini. Maka mereka yang belajar dapat mereka. Maka hari ini orang kata siapa dia yang mengasaskan teori supply dan demand. Siapa dia? Adam Smith orang kata. Tapi sebenarnya itu adalah daripada kitab Al-Iqtisad, daripada kitab kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama. Maknanya ilmu yang dinamakan dengan nama sains dan teknologi pada hari itu, pada hari ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang ditemui oleh ulama-ulama Andalus dalam zaman itu yang mereka namakan dengan nama Kitabul Hikmah ataupun ilmu hikmah. Ilmu-ilmu itu diperolehi melalui jalan zikir. Jadi orang zaman tu bila mereka, orang Islamlah yang menyelamatkan diri, mereka tidak risau kehilangan ilmu sains dan teknologi kerana mereka kata kalau kita berzikir, kita akan dapat balik ilmu tu. Walaupun tidak ditulis. Yang perlu kita jaga adalah akidah. Maka mereka ni melarikan diri daripada Andalus turun ke utara Afrika. Bawa kitab tafsir tadi. Pada waktu mereka sampai ke utara Afrika, masih lagi utara Afrika itu dikuasai oleh kumpulan Syiah. Dan mereka berjaya menghalau Syiah. Akhirnya Syiah naik ke Syria. Jadi hari ini kata-katanya orang utara Afrika adalah bermazhab Maliki. Adalah nak menerangkan kepada kita kejayaan kumpulan Andalus yang berhijrah tadi nak menyelamatkan Al-Quran. Jadi hari ini orang baca kitab Abi Abdullah Umar Al-Andalusi, kalang kitab Al-Qurtubi, kalang kitab Tafsir Al-Ahkam, orang panggil Tafsir Qurtubi. Jadi apa ni cerita ni? Cerita tentang kegemilangan kerajaan Andalus tidak boleh dipadam. Walaupun Spanyol cuba memadamkan melalui dia paksa orang Islam jadi murtad. Sampai satu zaman, batu nisan orang Islam pun dia cungkir daripada kubur. Tanah perkuburan. Supaya jangan ada orang yang berkata bahawa dunia Spanyol ini pernah didatangi, pernah ditakluki ataupun pernah dikuasai, dibuka oleh orang Islam. Itu yang cuba mereka lakukan. Tapi mereka tak boleh tutup benda ini kerana beberapa popo kita tentang Andalus. Mereka cerita tentang apa? Orang Sepanyol tak tahu cerita ni.
Tapi mereka boleh tulis cerita yang berlaku di Andalus. Utara Afrika boleh tulis cerita yang berlaku di Andalus. Lokasi dia di Sepanyol. Orang Sepanyol tidak tahu. Sebab apa? Kerana mereka yang melarikan diri adalah anak cucu. Dan boleh cerita jalan sebabnya begini. Jalan ni. Kita baca, kita tengok. Ada munafik. Jadi hari ini orang mengakui dah. Walaupun Sepanyol masih lagi tidak mengizinkan orang Islam di Sepanyol membuat sambutan tahunan memperingati kejatuhan Andalus. Kerana Sepanyol tak ada lagi. Tetapi mereka terpaksa juga mengakui Islam pernah menguasai Andalus. Islam pernah menguasai Sepanyol. Perancangan yang mereka buat itu tidak berjaya. Digagalkan oleh Allah Subhanahu. Jadi cerita Spanyolnya panjang, tuan-tuan. Mengambil masa yang panjang lah kalau kita nak cerita dari sudut-sudut yang berbagai-bagai. Kalau kita ada banyak kitab yang ulama tinggalkan, kita nak bincang satu-satu kitab mereka itu ambil masa yang sangat panjang. Cuma secara umumnya, kita perlu melihat bahawa faktor utama kepada kejatuhan Andalus ini ialah 24 daulah Islamiah Astragos sepanjang zaman. Selama 800 tahun itu, kelayu-kelayu, balak-balak. Balak dalam bentuk perbincangan tak apa, perbalahan ilmu tak apa. Perbalahan dalam memahami Quran dan hadis, oh, itu tak apa, biar kelayu. Kerana ini akan mematangkan kefahaman mereka. Akan menambahkan kemajuan mereka dalam ilmu. Tapi, sengketa-sengketa yang menyebabkan musuh boleh masuk. Inilah yang sangat berbahaya. Yang telah berjaya dilakukan oleh orang-orang Kristian di Andalus itu. Mereka janjikan kuasa yang lebih banyak. Mereka janjikan harta benda yang lebih banyak. Mereka janjikan bantuan tentera yang lebih banyak. Pembesar jadi cair. Khianat pada khalifah. Khalifah pun macam tu juga. Khalifah macam tu juga. Nak kuasa yang lebih lagi. Akhirnya menyeganglah khalifah sana dan khalifah sini. Satu daun Islam yang jatuh hingga akhir sekali usul intestin itu kerana apa? Kerana dia seorang yang sangat orang yang sangat soleh lah. Ialah yang mampu mempertahankan Khornatah satu dia. Yang lain semua jatuh Khornatah satu lagi tak jatuh. Tapi akhirnya jatuh juga selepas daripada kematian. Lepas habis khalifah yang soleh, yang warak, akhirnya yang ahli hiburan ni jatuh juga. Jadi kejatuhan Andalus adalah merupakan satu pelajaran yang perlu kita pelajari. Kita orang Islam perlu pelajari. Dan sebenarnya bukan sahaja kejatuhan Andalus kita kena belajar. Cuma kita boleh belajar, betul lah. Kita boleh belajar kejatuhan Andalus. Sebab apa? Kerana ada banyak bahan-bahan tulis. Hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube orang cerita tentang kejatuhan Andalus. Ada banyak lagi kejatuhan dunia Islam yang lain yang tidak ditulis. Umpamanya dekat dengan negeri kita ni, kejatuhan Filipina. Filipina sebuah negara Islam yang ada kerajaan Islam yang besar dulu tetapi berjaya dikristiankan oleh golongan Kristian pada waktu dia dijajah oleh golongan komunis. Kenapa? Ini kita perlu guna. Allah Subhanahu Wa Taala buat benda tu, jangan kita kata negeri kita ni mustahil atau macam tak. Tilka al-ayyam mudabiluha bainan nas. Taala putar-putarbalikkan. Allah Ta'ala balik tengah kebalikkan antara sama lain supaya kehidupan ini dia berdiri. Jadi kita jadikan pelajaran ni untuk kita renung bahawa kita ada banyak perselisihan yang boleh kita perselisihkan tapi mesti ada sempadan-sempadan dia. Supaya perselisihan yang berlaku di kalangan kita itu tidaklah dalam bentuk nafsu tapi dalam bentuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan situlah di antara perkara yang boleh kita ambil akibat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.